السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان خير الكلام كلام الله واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ma'asyiral muslimin sidang solat idul adha yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala pertama-tama segala puji serta syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Rabbul Alamin kehadirat Al-Khaliq kehadirat Al-Razzaq yang dengan karunianya yang dengan nikmatnya dan dengan taufiknya kita bisa hadir pada hari ini. Allah menetapkan hati-hati kita, menguatkan hati kita untuk mau datang melaksanakan salat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang mulia Seorang nabi yang memiliki julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kita sering mendengar tentang kisah-kisah beliau. Bagaimana perbincangan beliau bersama ayahnya, bersama kaumnya, bersama rajanya. Allah taala menceritakan kisah-kisah beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi sangat jarang sekali kita dengar apa Intisari dari kisah-kisah beliau Apa faedah yang paling utama Sebab Allah menceritakan kisah-kisah beliau Di dalam Al-Quranul Karim al Intisari Sebab utama kenapa Allah Ta'ala Menceritakan kisah-kisah beliau Di dalam Al-Quran Adalah karena Allah Ta'ala Ingin menceritakan kepada kita Ingin menjelaskan kepada kita bagaimana gigihnya seorang Nabi Ibrahim ketika berdakwah dalam dakwah tauhid, ketika beliau memerangi kesyirikan, ketika beliau mengajak kaumnya untuk berfikir bahwasanya matahari bukanlah tuhan, bulan bukanlah tuhan, planet-planet bukanlah tuhan, tapi satu-satunya sesembahan adalah Allah Ta'ala. Inilah dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itulah beliau menjadi salah satu dari Nabi Ulul Azmi. Dikarenakan kesabaran beliau dalam mendakwakan dakwa tauhid. Dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah. Dan orang yang paling pertama yang beliau dakwahi adalah ayahandanya. Sesuai dengan yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim. Ya amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu, kemudian keluargamu dari api neraka. Orang yang pertama didakwahi oleh Nabi Ibrahim, tidak lain, tidak bukan adalah ayahandanya. Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara, atattakhidhu asnaman alihatan, inni araka wa qawmaka fi dolalin mubin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahanda yang bernama Azar, apakah kamu menjadikan berhala-berhala itu menjadi sesembahan? Inni araka wa maka fi mubin, sungguh aku melihatmu dan juga kaummu berada di atas kesesatan yang nyata. Inilah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah kepada Tauhid, dakwah untuk memerangi kesyirikan, untuk memerangi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah taala. Dikarenakan syirik adalah dosa terbesar, satu-satunya dosa yang jika seseorang wafat di atasnya maka Allah tidak akan mengampuni dosanya selamanya. Allah taala firman, "Innallaha la an bihi wa lima yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik wayakfiru dzalika dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik yang Dia kehendaki. Syirik ma'asyiral muslimin rahimani wa adalah dosa yang terbesar. Nabi SAW alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku beritahukan apa dosa-dosa yang paling besar? Lalu para sahabat berkata, Bala ya Rasulullah, Tentu ya Rasulullah, kami ingin diberitahu. Lalu Rasulullah SAW berkata, Al-ishraqu billah wa'uququl walidain wa syahadatuzur. Dosa yang paling besar yang pertama kata Nabi, Al-ishraqu billah, Mensekutukan Allah Ta'ala, Dan yang kedua adalah, Durhaka dengan kedua orang tua, Dan kemudian syahadatuzur kesaksian palsu. Lalu dalam hadis yang lain, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu bin alzam, dosa apa yang terbesar, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, anta ja dan Kamu menjadikan sekutu selain Allah Taala, padahal Allah yang menciptakanmu. Oleh karena itu, ma'asyirul muslimin, berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Ta'ala adalah bentuk kufur nikmat. Sedangkan mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan adalah bentuk mensyukuri nikmat. Oleh karena itu mari kita mensyukuri nikmat kita dengan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Ma'asyalal muslimin rahimani wa Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya untuk berfikir mengajak umatnya untuk menggunakan akal-akal mereka ketika mereka berdoa kepada berhala-berhala yang mereka tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihat. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ibrahim إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran, إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang mempercayai dan juga seorang nabi. Iz qala abihi ya lima Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau sembah suatu sesembahan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wala yughni 'anka dan tidak bisa menolongmu sedikit pun. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahandanya untuk berpikir... semua zat yang disembah selain Allah Taala mereka itu tidak bisa menolong kamu yang bisa menolong dirimu hanyalah Allah Taala. Maashirul muslimin rohimani warhamakumullah. Oleh karena itu perbuatan syirik adalah dosa terbesar maka tinggalkanlah semua bentuk kesyirikan semua peribadatan kepada selain Allah Taala janganlah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Jangan kita sembah kubur-kubur, jangan kita minta kepada pohon-pohon keramat, jangan kita berdoa kepada batu-batu yang dikeramatkan, tapi berdoalah hanya kepada Allah Ta'ala. Karena semua sesembahan selain Allah Ta'ala, mereka tidak punya apa-apa di dunia ini. Semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, firman min dunillah, ma min dan semua yang kamu sembah selain Allah. Mereka tidak memiliki apapun, bahkan sekecil kulit ari mereka pun tidak punya. Karena semua yang langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Dan semua sesembahan selain Allah, semua zat-zat selain Allah, kubur-kubur yang disembah, wali-wali soleh yang meninggal, yang diminta doa kepadanya, diminta pertolongan kepadanya, dia tidak bisa menjawab doa-doa kita. Bahkan Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quranul Karim, In La yasma'u walau sami'u mastajabulakum Kalau kalian berdoa kepada orang yang ada di kubur mereka tidak akan mendengar perkataanmu dan kalaupun mereka mendengar mastajabulakum mereka tidak akan bisa mengijabah doamu karena itu kita berdoa kepada Allah taala inilah hakikat dari tauhid hanya meminta hanya meminta pertolongan kepada Allah taala hakikat dari ayat yang setiap hari kita baca karena na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan dan Allah taala katakan di dalam Al-Qur'an wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib Uji budawat adai izadaan, falias taji buli wal yuk minubi la allahum yarsudun. Dan Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Uji budawat adai izadaan. Aku mengijabah doa orang yang meminta kepadaku, faliastajibuli wal yu'minubi. maka mintalah ijabah doa kepadaku dan berimanlah kepadaku la'allahum yarsudun semoga mereka semua mendapatkan petunjuk inilah hakikat dari menegakkan kalimat tauhid hakikat ketika kita mengatakan Allahu ar -razzak. Allah itu yang maha memberi rizki Maka jadikanlah kita meminta rizki Hanya kepada Allah Ta'ala Kita meminta pertolongan Hanya kepada Allah Ta'ala Betapa banyak kaum muslimin ketika dia mendapatkan bantuan dari orang. Ketika dia mendapatkan pertolongan dari orang lain. Rasa terima kasihnya. Pengagungan terbesarnya adalah bagi orang yang membantunya. Bagi orang yang memberikan dia uang. Bagi orang yang menolongnya ketika musibah. Tidak ada di dalam hatinya sedikit pun rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah lah yang maha memberikan rizki. Apapun yang kita dapatkan. Melalui jasa kita sendiri. Atau melalui perantara orang lain. Itu semua datangnya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha memberikan rizki. Nabi SAW bersabda. Innallaha huwal mu'ti wa inni qasim. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang memberi. Sedangkan aku hanya membagikan rizki Allah Ta'ala. Ikhwanifiddin rahimani Menegakkan tauhid menjauhi syirik adalah inti utama agar umat Islam kembali berjaya di dunia dan di akhirat. Tidak akan bisa umat Islam ini kembali jaya, kembali hebat, kecuali dengan menegakkan tauhid dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza tabayatum bil ainah, wa akhtum aznab al wa raditum bil wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la hatta tarji'u ila dinikum. Nabi SAW bersabda, kalau kalian sudah bermuamalah dengan riba dan kalian sibuk dengan dunia kalian dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menghinakan kalian di dunia ini. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan menegakkan agama paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhi syirik. Oleh karena itu, ikhwanifiddin rahimani wa rahmakumullah. Mari kita dirikan tauhid dalam diri kita masing-masing. Dan jauhi syirik. Dekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran. Tadaburi Al-Quran karena semua isi Al-Quran kata Ibn Qayyim rahimullah taala tauhid semua isi Al-Quran semuanya berbicara tentang tauhid dari mulai hukum-hukum dari mulai cerita-cerita semua intinya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah taala bagaimana kita menegakkan kalimat tauhid di negeri yang mulia ini sampai di sini khutbah saya semoga semua bermanfaat semoga Allah taala tanamkan tauhid di dalam diri kita. Semoga Allah Ta'ala mengembalikan kejayaan dari umat ini. Dan semoga Allah Ta'ala menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa astaghfirullah min kulli dham. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Dan yang salah datangnya dari saya dukun dari syaitan. Aku luka lihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.